Oke, teman-teman. So, di video kali ini, karena dari kemarin tuh banyak banget yang bilang, Bang, Fugo. Gila. Itu pas gue main yang Jotaro, guys. Jotaro part 4. Gila itu isinya semua Fugo. Semua kalau nggak Fugo. Abis itu sama Joseph yang tua ya. Tapi Fugo sih yang paling banyak Fugo sih. Jadi kita coba dulu pakai Fugo. Gue nggak tahu kenapa dia OP, teman-teman. Gue nggak tahu. So ya, kita langsung coba aja. By the way, kalau kalian mau karakter ini harganya tuh 250 Robux. Kalian bisa beli pakai Game Pass. Ya seperti biasa gue pay to win, gue males farming aja. Kalau bisa beli pakai bobak, gue beli pakai bobak aja lah anjir. Daripada farming-farming ini grindingnya males anjir. Tapi tenang aja, ntar gue grinding dulu. Gue pengen dapetin Yoshikage Kira. Atau enggak dia follow. Komen coy, mau yang mana dulu coy. Antara dua itu ya. Antara dia follow atau Yoshikage Kira. Kalian komennya di bawah ya teman-teman. Antara dua ini, ntar untuk Wamu, Kars ya itu nantilah ini dulu, dua ini dulu nih. Ini villain, dua villain favorit gue nih, Kira sama si Diavolo teman-teman ya. Oke, langsung aja kita ke training mode. Let's go. Panota Fugo ya. Gila modelnya keren sih, modelnya kece sih sumpah ya. Entah kenapa karakter-karakter Jojo di situ walaupun absurd gitu kelihatan tapi kece sih. Oke. Ini tadi by the way gue udah nyoba-nyoba sedikit, tapi ya kita coba lagi aja ya. Oke, untuk pukulan biasa, 3. Ya normal kayaknya, kemarin berapa sih Jotaro? 4 ya? 4 apa 3 ya? Pokoknya sekitar segitulah. Pukulan biasa kayaknya cuma segitu ya. Lalu nggak ada heavy bar, nggak ada heavy ininya. Nggak kayak YBA ya. Untuk skill pertama, Toxic Barrage. Ini gue nggak tahu dia... namanya Toxic, tapi gue nggak tahu apakah dia ngeracun apa enggak ya. Kalian lihat sendiri ya teman-teman ya. Ya, 0,3 ya. Dan itu sakit sih. Itu sakit sih. Mungkin damage-nya lebih dari 30 tuh baru satu. Itu sakit banget, gila sumpah. Ini Panakota Fugo tuh menurut gue ya, jauh lebih sakit daripada Jotaro kemarin, coy. Sumpah. Ini kalian lihat skill keduanya nih, Capsule Burst ya. Kalian lihat dia nge-burn-nya, coy. Dia kena poison, coy. Lihat, coy. Dan itu dia kayak kena mini stone gitu, ya enggak sih? Gue belum lawan orang sih, baru di ini doang ya. Jadi kalau misalkan kena poison, itu kayak kena mini stone, teman-teman. Ini OP sih kalau beneran kena mini stone terus-terusan ya. Ini OP banget, teman-teman. Sumpah, karena skill ketiganya sama. Ngasih poison juga dan nembak, coy, yang skill ketiga, coy. Skill keduanya enggak nembak, skill ketiganya nembak. Tapi kayaknya sih enggak nembus ini ya. Blok ya. Coba mana yang bloknya ini, blok nih. Gue coba skill ketiga tembus blok apa enggak? Enggak kayaknya. Iya kan enggak tembus kan? Skill kedua juga enggak tembus blok kayaknya. Oh, tembus. Wow. Lihat enggak? Damage poisonnya tuh nge-stuck teman-teman. Jadi kalau misalkan dia kena kapsul bersama kapsul launcher, itu damage-nya nge-stuck 0,75, nge-stuck terus-terusan. Gila itu sakit banget, coy. Sumpah, apalagi skill keempat sama ya. Purple virus. Tambah kapsul launcher. Makan tuh racun ada dua sekarang. Kapsul burst. Nge-burn mulu, lihat. Kena poison doang setengah darah, jir. Belum kalau kena poison kalian bisa nyerang juga ya. Gila ini OP, jir. Kapsul. Langsung aja ke virus finisher. Dibaras lagi. Aduh gila itu sakit banget sumpah ini. Gak ngotak sih Panakota Fugo ini. Gila teman-teman. Terus ada skill terakhir namanya Lose Control, dimana kalau kita pakai auto aim. Udah auto aim, dia gerak sendiri, nyerang sendiri walaupun itu ngebug kayaknya. Tadi pas gue coba dia nyerang sendiri, sekarang dia ngebug kayaknya tuh. Nah nih, kok bisa kayak gitu? Dia, ya pokoknya intinya dia bisa nyerang sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kayak di animenya sih pas dia lagi ngelawan Mirror Man, dia keluar gitu kan standnya kan, terus dia tiba-tiba langsung nge-rage gitu jelas gitu anjir. Ada jarak itu BTW. Gak bisa jauh-jauh ya. Kalian mesti jaga jarak juga kalau lagi lose control. Itu kalau kalian lagi lose control, kalian bisa nyerang. Stand kalian juga bisa nyerang. Jadi istilahnya kayak kalian bikin Kage Bunshin lah kayak gitu teman-teman ya. Yang artinya itu GG banget sih, OP banget sih. Gila enggak ngotak sih. Oke, langsung aja kita coba ke awakening-nya teman-teman. Ini enggak awakening aja udah OP menurut gua ya. Awakening kayak gimana anjir? Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu awakening-nya. Tunggu, sebelum itu kita coba dulu skill yang ngerusak blok yang mana aja ya. Baru skill 2 tadi ya. Skill 2 ngerusak blok kan ya? Bukan itu, coy. Itu fighting bener-bener. Maaf Kak, maaf guys. Ngantuk ya. Skill ketiga tadi enggak? Skill keempat enggak? Virus finisher? Enggak juga, oke. Ya, cuma satu doang ya. Capsule burst doang berarti ya. Toxic barrage enggak lah ya. Ya, enggak. Tapi bisa hancur lama-lama kan? Enggak juga, oke. Yang rusak blok berarti cuma yang capsule burst doang nih. Nah, yang itu tuh. Habis itu kalian bisa langsung virus. Kalian bisa langsung virus finisher. Kalian bisa purple virus. Kamu mau ngeblok mulu? Mana ngeblok mulu hancur.
gue pukulin tuh. Tuh kan sambil pukulin sambil kena poison coy. Gila OP nih anjir. Gak mengotak ibu. Apa-apaan nih? Virus finisher. Bye. Oke, langsung aja weekend teman-teman. Cutscene dong. Cutscene gaming. Gila. Coba kita barrage sekarang ya. Tadi barrage 0,3 kalau enggak salah sekarang. 0,35. Oke. 0,35 teman-teman, nambah 0,05 ya. Not bad lah. Capsule burst loh. Oh, sama. Tapi lebih sakit poisonnya. Wow, 1,5 gila. Pak sakit pak, itu sakit pak. Karena poison 1,5 itu sakit loh pak. Capsule launcher. 1,5 juga. Skill keempatnya beda cuy. Quarantine apa nih? Sama kayak yang tadi virus kah? Quarantine. Wah gila, lihat. Gak jelas. Masa lebar banget gitu apa-apaan nih? Gak bener, gila. Tuh OP, udah OP, gak ada. Itu kalau gak bisa diblok OP sih. Coba yang skill kelima, Fury. Sama ya. Sama ya, kurang lebih sama sama yang tadi sih. Cuma namanya berubah dan lebih sakit. Udah itu doang. Ya sih. Dan yang skill keempatnya jadi lebih gede ya. Oke. Oke, yang terakhir juga sama, lose control juga. Ya, dia gerak sendiri. Dia gerak sendiri tuh dorong-dorong ya. Lalu abis itu kita bisa pukul-pukul juga nih ya. Tuh kita bisa pukul-pukul juga sambil stand-nya nyerang juga teman-teman. Jadi OP banget sih. So ya, yeah, itu aja untuk showcase-nya. Langsung aja kita ke ranked ya teman-teman ya. Let's go! Alright, first match. Let's go. Kita langsung kayaknya pake panah kota Apugo. Oh my god. Gua gak punya sih anjir itu. Belinya di mana sih beli emot gitu? Ada torture dance dong anjir. Oke, okay. Udah Doppio gak tuh? Oke, okay. Doppio Gaming. What? Fugo melawan Doppio ya si Diavolo. Let's go. Waduh tempat apa nih? Beracun gaming mau kemana anda? Kok anda gak blok mulu? Di. Berarti susah nih. Oh, bener-bener ya? Oke. Purple Haze. Virus. Aduh, gak kenal lagi. Mampus lo. Makan tuh baris gua. Makan nih. Oh my god, lose control. Hajar dia Purple Haze. Hajar dia Purple Haze-ku. Mampus lo. Oh my god. Oh my god, apa gua akan mati? Apakah Doppio memang se-OP itu, teman-teman? Oh my god. Purple Haze. Aduh my god, susah coy. Mampus lu. Oh my god. Kita kasih racun terus aja ya. Dia gak kena mini stone ternyata teman-teman ya. Oke. Oh my god. OP banget apa-apaan nih? Purple virus. Di. Oh my god. Mampus kena lu. Mampus lu kena. Oh my god. Capsule burst. Oh my god, gak kena dong GG Gaming. Kalah lagi kah gua? OP anjir dia. Doppio OP banget sumpah. Gerakannya kayak nge-counter gitu loh. Kabur mulu lagi. Runner, lihat gak? Runner mulu guys. Runner anjir. Mampus lu kena, mampus. Aduh anjir. Sumpah. Purple Haze, meninggal lu, sini lu. Kena racun kan lu, sini lu, kena racun kan. Kena racun anda kan. Jangan sampai awaken dia. Oh my god. Oh my god. Makan tuh racun. Gue tembak terus pakai racun ya. Ini kalian bisa main coward juga sebenarnya coy. Aduh gak kena coy. Itu apaan sih? Itu skill apa sih anjir? Mampus lu kena. Mampus lu. Purple Haze. Aduh ini nembaknya kemana dah. Jangan pakai ini kali. Jangan pakai ini teman-teman kayaknya ya. Aduh shit man. Gue kalah sih kayaknya nih. Oh my god. Kayak gue kalah sih, gak tau juga ya teman-teman ya. Anjir Doppio OP banget sumpah.
Dia ada skill counter, coy. Ngeselin banget sumpah. Tuh lihat apaan tuh skill begitu anjir. Oh my god. Makan tuh. Racun gaming. Mau kemana anda? Oh my god. Oh, Purple Haze. Oh, gak kena. Virus. Oke. Virus. Sini anda. Sumpah ngeselin juga ya. OP enggak sih. Ternyata gak terlalu OP. Gue kira dia kayak nge-stun gitu. Ternyata gak nge-stun, teman-teman. Jadi artinya gak, sebenernya gak OP-OP banget sih. Aduh. Wah, sumpah ini ada yang gak bener nih, teman-teman nih. Dia nembak apa? Virusnya nembaknya ke ini mulu ya, ke belakang gua mulu anjir. Ah, lose control cepat. Lose control gaming. Sini anda, lihat gak hilang. Hilang dia time iris kah? What? Gua DC kah? Enggak, gua enggak DC. Gua enggak tahu dia yang mana. Dia hilang. Dia kemana coy? Oh itu dia. Sini lu. Makan tuh racun gua. Gua racunin mulu deh. Gua racunin. Sini lu. Anjir sumpah Doppio OP banget teman-teman. Dia tuh ini apa sih? Ada skill counternya teman-teman. Anjir OP banget. Oh my god dia berubah dong. Oh my god dia awaken dong. Lose control guys. Lose control gaming. Serang dia. Auto aim anjir. Serang. Hajar dia. Lah dia ngilang cok. Oh my god, dia hilang coy. Mampus lu. Mampus lu. Terus, hajar OP banget. Ini baru OP. Oh my god, gua diimpel. Oh my god, gua diimpel anjir. Anjir, sumpah gua ngarin kemana sih? What the fuck, man? Racun. Oh, mampus lu. Kena racun dari gua lu. Racun gaming. Oke. Okay. Racun kemana dia? Wait, gak kena. Kena lu. Oh my god. Bener-bener dajul lu. Kapsul. Oh gak. Dia epitap. Oke, sip. Gua mesti mengerti cuy lawan dia coy. Gua bisa kalah nih anjir. Kena. Oh my god. Anjir kalah kah gua? Kalah kah anjir, OP banget sumpah. 4-1 coy. Apa nih? OP banget gila. Wih, really? Really? Wah, anjir men. Gue bisa awaken sih. Oh my god. Lose control. Hajar dia. Gue bisa awaken ya. Sabar, gue bisa awaken. Udah gue awaken aja lah. Awaken dulu lah, awaken. Waken, hajar. Sampai mati kalau bisa. Gua waken. Karena kata kalian, kalau waken, nambah 50 darah ya. Kita langsung aja. Wanjir. Selin ya. Mati lu. Apa gua bisa menang? Gak mungkin lah ya. Bisa gak sih? Anjir, sumpah. Anjir, sumpah Doppio ini OP banget, cok. Sumpah apa semua gerakannya epitap anjir. What the hell? Lose control. Sana. Auto aim aja. Kita auto aimin teman-teman ya. Biarin dia nyerang-nyerang. Mampus lu. Sini. Mampus lu. Gak bisa kan lu? Gua auto aim tuh. Oke. Okay. Nembak kemana dah Jul? Sumpah. Ini apaan sih? Kayaknya nggak bisa pakai ini teman-teman. Si vlog ya. Sumpah. Lihat nggak? Nembaknya ke belakang guys. Apaan sih? Gak jelas banget anjir. Mati gua. Nggak ini nggak jelas nih. Nembaknya ke belakang mulu anjir. Gua nggak tahu kenapa. Ya tapi emang kalah sih. Gila Doppio OP banget cok. The hell. Oke. Okay, next match. Oh my god.
ngelawan Bucarati dong gue sekarang anjir. Oke. Okay. Nih by the way, sumpah jangan pakai siflok dah karena arah tembakannya kemana-mana coy. Arahnya kemana-mana anjir. Gak bisa anda mau sticky finger, gak bisa ya. Sticky finger apa? Makan tuh virus. Kapsul. Virus finisher. Baras. Baras gaming. Kena racun lu, mampus lu. Sakit gak tuh racun gua? Kenapa anda? Ngapain anda? Aduh gak kena dong. Gak kena dong. Virus. Oh my god. OP sih. OP enggak, itu emang Doppio-nya terlalu OP tadi guys. Karena kenapa? Doppio semua gerakannya tuh dia kayak counter. Jadi itu yang bikin sakit ya. Sedangkan ini kayak ini kalian bisa lihat sendiri nih. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Gue ngabisin Bucarati anjir. Aduh gak kena coy. Aduh gak kena lagi. Sini. Kalau berani sini anda. Sini anda. Pada kabur anjir semua ngelawan Fugo kabur semua. Tadi kabur mulu tuh. Si Doppio ini sekarang kabur lagi nih. Gue tembak virus. Mampus. Gue tembak virus. Oh my god. Oh my god. Aduh. Mau kemana anda? Lose control, oke. Serang dia. Purple Haze. Anjir. Bangke, kena dong gue. Oke, ini gue jarang banget. Gak pernah lawan gue. Bucara tuh, sumpah. Gak pernah lawan, gue gak tahu gimana lawannya, cok. Makan tuh. Oh my god. Ari-ari dong dia, anjir. Oh my god. Virus. Purple finisher. Makan tuh. Makan gaming nih. Mau kemana anda? Lose control, go. Attack dia Purple Haze. Attack dia Purple Haze. Ngebug. Look at this, man. Gak usah sini anda, hey. Sini, hey. Purple Haze balik. Aduh, ngeselin. Lihat gak? Gak mau balik Purple Haze gue, hey. Dia joget dong, anjir. Mampus gue, bak. Apa? Anda kira anda bisa selam? Mampus lu, kena duluan. Gue duluan. Mampus gue duluan. Gak ada, gak boleh. Gue duluan ya. Gue duluan. Ini kita bakal menang kali ini. Aduh gak kena mulu anjir yang virus finish. Tuh kan kebelakang lagi kan. Sumpah ini penembakannya gak jelas anjir. Aduh tidak. Tidak, gue mati. Shit man. Oke sip. Traitor, no I'm not traitor man. Dikatain traitor gue anjir. Sini kamu. Bucarati sini kamu. Virus gaming. Mampus lo. Gue duluan gaming. Sticky fingers. Mana dia? Kabur dia anjir. Anjir sticky finger bisa kabur gitu ya. Asik juga ya. Mau kemana anda? Kabur kemana dia? Wait, oh my god. Oh my god. Virus gaming. Virus. Virus. Mau kemana lu? Gue tembak virus mulu lu ya. Sini lu. Kira gue takut. Gue gak takut. Sini lu, gue tembak virus lu ya. Sini lu. Oke, gue tembak virus lu ya. Oh my god. Oh my god. Tembak virus. Anjir, gue mati lagi. Stress. Anjir, gue terlalu ceroboh ya. Sabar, guys. Dia awaken lo, anjir. Mampus, gue tembak virus lu. Apa lu? Apa? Kabur deh sekarang aja. Oh my god, pecah langsung blok gua, tidak. Virus. Anjir curang. Apa nih broken aja Bucarati kalau udah awaken. Oh my god. Mampus lo, kena lo. Makan tuh racun gua. Sini lo. Lose control, go. Purple Haze. Purple Haze, gua bunuh dia.
Purple Hexku. Mampus lo. Mampus lo. Bisa kage bunsin anjir. Serang terus Purple Hexku. Pusingan lo, pusingan lo. Pusing gaming nih. Oh ternyata, oh ternyata kekuatan utamanya dari Fugo tuh dari loose control ya guys. Makan tuh virus. Mampus. Aduh gak kenal lagi virus finisher. Kita harus loose control lagi sih. Tapi ntar dulu. Oh kena gak? Oh kena lu, mampus lu. Mau kemana? Anda mau kemana? Mau kemana Anda? Kena virus mulu. Mau kemana lu? Apa coba ngebug gitu aja? Apa bicara di sini Anda bicara di? Mampus lu. Kena racun mulu lu ya. Sini lu. Hah? Sini lu. Sekarat ya anjir. Dari mau menang jadi sekarat gara-gara gua anjir. Sini. Apa di? Aduh anjir. Aduh, duh, anjir. Awaken, awaken. Mampus gua awaken ya. Mampus gua awaken ya. Serang dia Purple Haze. Aduh, gua ngebug guys. Lose control. Gua ngebug. I'm bugged. Help. Help. Serang dia. Ambak help. Ngebug anjir, gua ngebug. I can't move. Sticky fingers. I can't move. Quarantine. Aduh anjir. Oke, udah bisa. Nah, udah bisa gerak gua. Mampus lu sekarang, lu gua kalahin lu ya. Mampus lu, sini lu sekarang lu ya. Eh sini lu. Anjir, gua ngebug dong gara-gara sticky fingers, bener-bener sticky. Lihat gak guys, kabur guys. Kabur gaming guys. Udah enggak berani lawan ini. Enggak berani gaming. Aduh anjing, sumpah kabur mulu. Lihat gak jarak jauh mulu dia. Udah enggak berani lawan Purple Haze gua kalau jarak dekat aja dia kabur mulu, lihat tuh. Lihat gak dia kabur mulu anjir. Kabur mulu anjir. Mampus lu. Oh my god, gua mati. Gak bener nih, apa nih? Ngebug gua apa gak jelas? Gak ulang. Anjir, apa nih, gak bener guys. Yang pertama ngebug, yang pertama lawan dia follow GG gitu ya lawannya guys. Terus yang kedua lawan Bucarati ngebug gitu kan. Abis itu dia kabur-kabur mulu lagi. Ini yang ketiga apa nih, AFK? Hah? Apa nih yang ketiga AFK? Hah? Lawan Dio lagi gua anjir. Dio Brando tapi bukan Dio yang The World ya. Wujud dia keluar laser cok. Virus. Virus finisher. Aduh gak kena dong. Dia nge-lag kayaknya ya. Buset apaan tuh. Ada zombie dong anjir. What the hell. Ada zombie, what the hell. Oke. Tenang dulu, dia laser bentar lagi laser. Gue langsung kapsul burst aja. Bukan. Mampus lu. Virus. Aduh, virusnya gak bisa. Mampus lu. Oh my god. Aduh, gak kena dong anjir. Oke. Wait, gak kena. Lose control, go. Purple Haze. Go, auto aim gaming. Mampus lu. Dikalahin kan lu, Purple Haze gua. Udah diem Purple Haze ini, Purple Haze. Kita diem sini aja. Purple Haze. Hey. OP gak guys? OP aja. Kapsul. Mampus lu. Wih. Ini orang AFK atau apa sih? What? Really? Apa dia nunggu gua datang? Oke. Kalau itu mau. Makan tuh. Finishing lo ya. Meninggal. Apaan tuh, sakit banget anjir. What? Kok gue lari ke situ sih nembaknya? Apaan sih ngebaknya anjir? Oh my god. Oh sakit. Sakit banget gila dia Brando. Really?
Virus gaming meninggal lu, gila sakit banget, gila parpelnya sebenarnya, sumpah. Ini kalau kalian bener mainnya guys, nggak kayak gua tadi ya, ceroboh banget, itu sakit banget coy. Cuma kalian mesti strategi mainnya ya, nih kayak gini, pukul finisher, nah biar nah ya kabur dulu, dia pasti pakai skill jarak dekat, baru pakai ini, mampus lu. Oh my god, virus. Gila, dia makan virus gue terus, saya lihat dah. Sakit coy, virus gue menghindar coy. Aduh ampun pak, sakit pak. Aduh gak kenapa. Kapsul, oh my god. Ampun bang. Ngamuk dia, ngamuk guys. Dio Brando ngamuk. Babang Dio ngamuk guys. Racun. Aduh, sini lu. Come here man. Running apa sih dari tadi, lawan gue running semua, apaan dah? Gak bener. Mau kemana anda? Lari mulu aja dari tadi. Sini, hey. Ini kayak keluar rage quit. Kenapa dari tadi lawan gue begini guys, help. Sekali lagi deh. Ini gak bener nih, apa sih? Sekali lagi. Okay, last match teman-teman ya. Lawan Dio. Okay, dan gue nge-lag, gue gak tau kenapa. Okay, lawan gue Dio ya. Ini Dio yang the world ya, bukan Dio Brando nih. Jadi kita mesti hati-hati, dia bisa time stop coy. Jangan terlalu deket pokoknya. Jangan terlalu deket, santuy aja. Okay. Makan tuh racun gue. Anda kenapa sih? Buset dah. Aduh racun, kapan sih? Lose control, go. Ayo mau kemana? Ayo gue pojokin lu. Mau kemana lu? Jadi gak guys? Bisa kayak gitu guys, OP gak? Anjir, OP banget sumpah gak bong. Jadi kalau kalian bener mainnya OP banget jir. OP banget, lihat lah lu. Lu ketat, darah gue 100%. Sumpah OP banget. Cuman lawan Doppio tuh susah ya. Doppio tuh special case lah. Karena Doppio itu dia epitap terus guys, susah banget cuma ngelawannya counter mulu. Sedangkan kita mau gak mau, dia Jawardo. Gagal Jawardo, dia mampus lu, gak jadi Jawardo lu. Makan tuh racun gua. Apa? Mau ngapain anda? Makan tuh. Baras lo ya. Padahal kalian bisa ngeblok lo. Harusnya kalian blok lo. Karena itu bisa diblok lo. Sumpah. Yang semua racunnya Panokota Fugo tuh bisa diblok teman-teman. Kecuali yang kedua ya. Yang kedua kan emang ngerusak lo kan. Tapi yang ketiga, keempat, kelima itu semua bisa diblok anjir. Sumpah. Jadi harusnya kalian blok sih. Sering-sering blok sih kalau ngelawan Fugo ya. Saran dari gua. Tuh kalau kayak gitu kan gimana coba? Gak bisa apa-apa kalian udah. Aduh gak kena lagi, gak kena finisher gue lagi. Ampun bang. Dan jangan pakai skill. Nah kayak gitu tuh ya, itu gak berguna gitu skill buat apa coba. Hah? Buat apa coba? Aduh gak kena dong anjir. Aduh gak kena juga cok. Baru gue ngomong kalau pakai skill jangan asal. Oh virus. Nembaknya ke belakang, lihat gak? Itu yang paling jeleknya itu ya. Lose control. Auto aim gaming. Hei, auto aim gaming. Apa anda? Apa? Mati lagi anjir. Really? Kesian anjir sebenernya. Udah sini. Balik. Sini balik anda. Sini balik. Kesian banget anjir. Virus. Mana dia? Aduh gak kena dong. Udah di word dah. Makan tuh racun. Baraj gaming. Os. The word. Jawardo. Okay, the word. Tenang dulu. Kapsul dulu. Gak jadi anda. Gak jadi Jawardo. Gak boleh. Quit. Quit. Oke ya teman-teman, itu aja untuk video kita untuk Panokota Fugo ya. Fun. Cuma itu yang kedua tadi itu gue baru belajar sih. Dan yang pertama tuh bener-bener kacau banget.
lawan Doppio, gue bahkan jarang pakai lose control tuh, kalian masih pakai lose control terus cuy. Itu yang paling OP sumpah. Itu OP banget gila, kalian literally punya 2 orang lawan 1 gitu. Itu jadi OP banget teman-teman ya. Walaupun kalian kaliannya enggak punya skill gitu, tapi yang si Purple Haze dia punya skill teman-teman. Dan dia auto pakai, itu yang bikin OP sih. Jadi pastikan kalian pakai terus lose control ya. Oke, itu aja untuk Panakota Fugo untuk video Troublesome Battleground kedua ini teman-teman. Next kalian taruh di bawah, kalian mau Doppio dulu atau mau Kiryoshikage? Antara dua itu dulu ya, dua itu dulu lah. Ntar yang karakter game pass nanti lain lah, oke? Okay? Nanti gampang lah, gua akan tetap bikin konten untuk kalian kok. Oke, okay, teman-teman, itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka, subscribe jika kalian mau, nggak usah subscribe juga nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye. Ciao.